Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memasuki bulan Ramadan atau ketika bulan Ramadan, tentunya masih ada beberapa pertanyaan atau hal-hal yang masih dipertanyakan. Contohnya seputar mengqada puasa. Bagaimana hukum mengqada puasa? Hukum mengqada puasa adalah wajib sebagaimana hukum puasa itu sendiri. Lalu, apabila ada seseorang yang mempunyai hutang puasa di tahun lalu namun belum sempat membayarnya, tetapi sudah memasuki bulan Ramadan berikutnya, maka yang harus dilakukan adalah tetap mengqada puasa tersebut, tetapi juga diwajibkan membayar fidyah. Fidyah adalah sejumlah makanan yang harus diberikan kepada fakir miskin. Untuk hitungan fidyah yang harus dibayarkan adalah 1 mud. 1 mud itu setara dengan 0,6 kg atau 6 ons. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Maka dari itu, apabila seseorang sudah memasuki Ramadan selanjutnya namun hutang puasa tahun lalu belum sempat dibayarkan, maka dia masih wajib membayar qada tersebut namun disertai membayar fidyah. Untuk pembayaran fidyah tersebut disesuaikan dengan hari di mana puasa tersebut belum dibayar. Yaitu apabila puasanya 5 hari, maka yang wajib dibayarkan adalah 5 mud. 5 mud adalah sebanyak 3 kg. Selanjutnya, bagaimana jika seseorang ragu apakah hutang puasa saya itu 3 atau 4 hari lagi yang belum dibayar, maka dia harus mengambil apa yang lebih diyakini. Misal lebih kuat, oh 3 hari lagi saya belum membayar puasa qada. Namun untuk lebih berhati-hati, maka dianjurkan untuk mengambil jumlah yang lebih besar, yaitu 4 hari. Demikian sedikit penjelasan mengenai masalah mengqada puasa. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.